Hai teman-teman semuanya, kali ini kita akan memasak tempe ya. Ini tempe yang sangat menggugah selera, sangat enak ya. Bagaimana caranya? Mari kita sama-sama simak sampai dengan selesai. Jadi kita potong dulu tempe ukuran sedang ya teman-teman. Ini saya potong bagi 4 ya. Nah ini kita potong sesuai selera saja ya. Setelah kita potong-potong seperti ini, nanti tempenya akan kita goreng ya teman-teman. Nah ini tempe jika dibikin seperti ini rasanya sangat enak ya, sangat menggugah selera banget. Pasti nasi kita hari ini akan boros ya teman-teman. Setelah kita potong-potong, selanjutnya tempenya akan kita goreng ya. Nah ini minyaknya sudah panas, lanjut langsung kita goreng. Kita goreng sampai matang atau berwarna kuning kecoklatan. Nah jika sudah kuning kecoklatan seperti ini, lanjut kita angkat dan tiriskan. Mudah sekali ya. Kemudian kita akan siapkan bumbu. Ini ada tomat 1 buah, kemudian cabai rawit secukupnya saja ya. Ini ada terasi ya teman-teman, 1 bungkus kecil. Ada bawang merah, kita gunakan 3 siung, kemudian cabai keriting 2 buah ya. Oke, ini kita goreng sampai matang atau sampai layu ya. Nah, jika sudah layu, boleh kita angkat. Ini yang membuat tempe kita menjadi lebih enak ya teman-teman. Dengan bumbu seperti ini, rasa tempenya akan lebih maknyus. Ini terasi sudah saya bakar ya. Kemudian kita akan haluskan ya teman-teman. Nah ini tambahkan 1 sendok teh gula ya. Kemudian 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh penyedap. Lalu kita haluskan. Wow, aroma bumbunya wangi banget ya teman-teman. Ini sangat menggugah selera. Oke, kita haluskan dulu. Nah, ini bumbunya sudah halus, lalu kita tambahkan tempenya ya. Ini disesuaikan saja tempenya ya, banyak sedikitnya. Jangan terlalu banyak, kita kasih tempenya agar bumbunya itu lebih nendang, jadi lebih terasa. Kalau terlalu banyak tempenya nanti bumbunya kurang nendang ya teman-teman. Nah ini kita benyek-benyek tempenya ya. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman. Sangat enak, sangat menggugah selera. Ini pasti makannya bakalan boros ya. Demikian teman-teman, resep sederhana yang sangat enak. Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai.